slow motion practice gak? Cuma masih belum terlalu speed. Dia tetap tenang. Terus cari hati kan, dia bisa mukul kan. Jadi jaga, pukul. Walaupun posisi terkunci. Terus kita itu ini tadi ke situ. Misalnya pukul, pukul. Tentu yang di atas keunggulannya adalah dia jangkauannya lebih panjang. Misalnya ini terus ini, maaf ya, itu ini tetap jaga ini oke, dia kencang sekali. Jangan sampai kita jadi tegang dan kaku ya. Ini udah kunci. Ini tahu lah. Ya, lebih ngalir tapi lebih sehat. Ganti sih. Jera apa? Kesal mas. Kam. Pukul tendang. Kurang sing ini. Kalau pun gue ya bisa. Nah, gue nol lah. Jadi aku harus mas Teo harus bisa lihat. Harus walaupun pakai. Aku harus jaga jarak. Tangannya supaya nggak sampai ke aku. Karena nek aku udah masuk jangkauannya. Ntar dan gak bisa sempat ya, masuk. Misalnya yuk, langsung nubruk taruh dengan punggungnya ya. Tetap tenang. Ini saya ngerekam ya pegel loh. Lalu jaga jarak jangkauan. Oke, thank you.